Jalan Imam Bonjol yang berada di Cikarang Barat yang menghubungkan Bekasi dengan berbagai daerah ini terendam banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan ini sejak Kamis pagi. Ketinggian air di ruas jalan ini mencapai 40 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan seperti roda 2 pun mengalami mogok. Menurut warga, air kerap menggenangi ruas jalan saat hujan deras terjadi. Banjir sendiri disebabkan akibat buruknya sistem drainase sehingga air mudah meluap ke jalan raya. Malam. Dari malam. Iya. Seberapa Pak? Satu. Sekarang jam seberapa banjirnya? Gimana udah? Ada seperti apa? Seperti ada. Tapi ini banyak yang mogok ya? Banyak kali. Ya, ini seringnya bagaimana? Enggak, tiap musim hujan aja. Tadi emang banjirnya seberapa Pak dalam Pak? Harus segini Pak dalam. Kenapa ketutup Pak? Nah emang sering lewat sini bagaimana? Enggak, seminggu sekali lah. Tapi emang ini emang jalur utama ya Pak ya? Iya. Jalur utama. Emang rawan banjir di situ Pak. Meski akses jalan terendam, sejumlah pengendara tetap nekat melawan arah demi menghindari banjir. Akibat banjir ini arus kendaraan dari Cikarang menuju Kota Bekasi mengalami kemacetan hingga 3 km. Amarullah, Badar TV, Bekasi.